Lionel Messi akhirnya menjalani debut perdananya sebagai pemain Paris Saint-Germain pada Senin 30 Agustus 2021 dini hari tadi. Mantan pemain asal Barcelona itu bermain sebagai pemain pengganti, tepatnya pada menit ke-68. Messi menggantikan Neymar yang ditarik keluar dalam laga melawan Reims di Stade Auguste Delaunay. Hanya saja, panggung debut Messi kali ini tampaknya malah dicuri Kylian Mbappe yang berhasil mencetak brace kemenangan. Tepat sekali, Mbappe malah mampu menjadi tokoh kemenangan PSG saat mengalahkan Reims dengan skor 2 gol tanpa balas. Mbappe mencetak gol pertamanya setelah memanfaatkan umpan silang manja dari Angel Di Maria pada menit 15. Pemain asal Prancis itu kembali menjadi tokoh utama di balik keberhasilan PSG mencetak gol keduanya melawan Reims. Mbappe sukses mengonversikan umpan dari Ashraf Hakimi untuk membobol gawang lawan pada menit ke-63.